Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan panen skin lagi karena event token aspiran ronde 2 sudah hadir lagi. Di sini saya sudah top up 250 diamond. Tinggal gunakan 250 diamond di mana saja. Jadi di sini saya akan beli kartu Starlight seperti biasa ya. Ini saya bisa timbun untuk bulan depan baru diaktifkan lagi guys kartu Starlight-nya. Kalian jangan lupa juga tanggal 16 nanti ada 5 token draw gratis lagi. Jadi kita panen token guys. Hari ini kita akan klaim dulu semua token draw gratisnya. Ada 16 token. Dan buat teman-teman yang mau top up, jangan lupa top up di store saya. Dijamin aman, cepat, murah, dan diamondnya langsung masuk guys. Untuk linknya kalian bisa cek di deskripsi ya. Oke, sekarang saatnya kita panen skin. Di sini kita punya 16 token dan langsung kita gacha saja. Oh ya, di sini kita dua kali lagi sudah 10 kali draw. Dan di sini untuk riwayat skin kalian bisa lihat saya kemarin dapat ISS kolektor. Di sini kita kan gacha dulu dua kali untuk paskan 10 kali guys ya. Nah, ini yang ke-9 kali berarti. Jadi yang ke-10 kali kita jamin skin epic karena ini 10 kali berikutnya berarti udah bukan skin epic yang kita miliki. Bisa saja skin epic yang udah kita miliki guys. Semoga saja dapat skin epic yang bagus ya. Wah, dapat skin epic Johnson guys. Udah punya saya guys. Ini udah lama saya punya. Dan ini saya dapat pola berapa? 1. Dan lanjut ke berapa nih? Kita akan cek pola kita. 1-3. Oke, kita lihat dulu ya. Jadi untuk pola 1-3 bisa saja di pola 40 kali draw, 50 kali draw, atau 60 kali draw. Nah, kita lihat nih. Gacha yang ke-30 masuk ke angka berapa? Jadi di sini kita langsung gacha saja 10 kali lagi pakai token ya. Nah, semoga saja dapat di angka yang bagus nih. Oke, kita sentuh dan semoga dapat skin epic yang bagus juga nih. Oke, dapat. Gila, dapat 3 skin epic, guys. Tapi 3 skin epic tersebut saya sudah punya semua. Wah, panen token nih. Nah, ini 1-3-1, guys. Jadi kalau pola 1-3-1 bisa saja 40 kali draw atau 50 kali draw guys. Nah tadi kan kita dapat banyak skin epic nih. Nah semoga saja kita dapat token yang banyak nih. Kira-kira dapat berapa token ya? Nah ini kita dapat 3 skin epic kan, benar kan? Nah kita dapat ada masih 10 token nih guys. Jadi kalau bola berikutnya jatuh di kotak nomor 1 kita langsung dapat skin aspiran. Tapi kalau enggak bakalan ke pola 40 kali draw. Ah, kita dapat skin Epic Johnson lagi guys. Nah, semoga saja jatuh di kotak nomor 1. Kalau jatuh ke kotak nomor 3, waduh 40 kali draw guys. Jadi pola saya 1-3-1-3. Nah, 10 kali berikutnya bakalan jatuh ke kotak nomor 1 guys. Jadi kita tinggal gacha 10 kali lagi sudah dapat skin aspiran nih. Dan kita nanti tunggu tanggal 16 ya. 16 ada 5 token draw gratis lagi. Di sini saya akan habiskan dulu token draw gratisnya guys. Semoga aja hoki ya, langsung dapat skin epic atau dapat skin kolektor. Kayak gila ya kalau dapat skin kolektor lagi, saya bisa panen kolektor guys. Kemarin udah dapat skin ISS kolektor. Wah, dapat skin lagi tuh. Lumayan. Nah, 2 token terakhir guys. Jadi kalian dapat skin apa nih dan kalian dapat pola berapa guys? Silahkan kalian komentar di bawah guys. Wih, dapat skin lagi, 2 token lagi. Nambah terus tokennya. Kalau saya nggak punya banyak skin sih, panen skin ya. Ini kita panen token guys. Wah, ini nanti dulu guys. Dapat toa guys. Nah, 1 token terakhir. Wah, dapat tiket. Oke, jadi sisa 5 kali draw lagi kita sudah bisa dapat skin aspiran. Kita tunggu tanggal 16 saja karena ada 5 token draw gratis lagi. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video saya kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like-nya juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.